Yo, aku udah nyampe. Kamu pakai baju merah. Oh iya, merah marun ya. Oh iya, kesukaanku itu. Jangan lupa yang belahannya sampai. Jadi kamu kesini kayak mbak-mbak bioskop itu. Merah marun yang depan. Eh, kamu udah nyampe tak tunggu sini ya. Udah ada temanku ini. Anu, Bik, kamu kosnya di mana sih? Hah? Kos di mana? Bisa ngomong ngepelin sih. Di mana? Kosmu? Oh, ini coy, di Galunggung. Oh, Galunggung. Apanya wartel? Menurut kita balance aja. Ini gila, males ya kalau apa? Pas di rumah itu ngajak ketemuan. Tapi pas ketemuan malah HP-an. Iya, ayo. Gimana perasaan kalian? Perasaan gimana? Perasaan kalian itu gimana? Sabek ini teman saya. Dia kalau apa namanya? Kalau keluar itu sukanya malam-malam. Kayak iklan kondom. Keluar malam-malam. Bisa Sabek siang aja enggak bisa dia. Pasti pas ketemuan mainan HP. Aslinya saya itu enggak suka lihat teman-teman mainan HP, itu enggak suka saya. Saya iri saya. HP-ku elek. Masih iPhone 4S. Sekarang yang baru kan 6S ya. 6S. Iya. Tapi walaupun 6S percuma, di kamu saya itu enggak ada sinyalnya. Hutan soalnya rumah saya. Jangan-jangan muka saya kayak Tarzan. Ini kabarnya gimana? Pasti buruk ya? Kelihatan dari muka. Air bulan. Pernah lihat Mbak Dina nih? Di masa depan kayaknya. Masa depannya dia. Iya, saya itu rumahnya di Malang Selatan ya. Di bukan, itu rumah kamu ya. Kerjanya sumber mancing, Alipare ya. Maksudnya itu hutan. Hutan itu kan banyak hewan buas, jadi banyak hewan buas di sana. Wah, keluar itu ada singa. Tergiling. Keluar ada buaya. Keluar ada cewek PMS. Iya, cewek PMS itu ngalah-ngalahin hewan buas biasanya. Apa namanya, kemarin mak saya itu beli iPad. Tapi dijadiin tolengan. Ya, rangka. Ya, bukannya supaya sih. Gak ngerti fungsinya aja. Ya. Tapi, apa, gara-gara HP itu saya jadi banyak tahu informasi. Saya kan orangnya kepo. Kepo first. Iya, informasi mantan dapat. Informasi gebetan dapat, tapi hati-hati kena love ya. Biasanya dia. Banyak mau saya love. Banyak udah punya pacar belum? Belum. Kasihan. Ini udah sampai nganggur. Ini di stop ya. Ya, tapi saya berkat HP itu saya jadi tahu informasi ya. Itu, informasi yang terbaru itu kan ada yang Jerman di Tugu. Iya. Si Bapan juga. Banyak Amelia Ele ya. Mau endorse ya, Pak? Endorse kaos kaki. Bik. Apa ya?
lagi nur, aduh. Hei, nah ini nuduh saya yang tidak-tidak ya. Saya luruskan dulu. Apanya? Ke jalan yang benar. Begini, gadget itu sebenarnya saya tadi gunakan gadget itu bukan main game ya. Saya baca-baca artikel. Ternyata ada artikel tentang cewek. Wush. Karena kayaknya perempuan itu di masa depan kan, kalau saya laki-laki pasti masa depannya harus berhubungan dengan ini juga dong. Apa namanya? Laki perempuan. Tadi hampir keceplosan laki-laki ya. Ada yang ketahuan ya. Sorry. Lupa. Jadi begini. Kan ada International Diabetes Federation di artikel ini namanya. Ini dari penelitiannya anak apa tuh? Cewek kos-kosan gitu. Ini diabetes ada ini. Baca. International Diabetes Federation ini. Prediksi tahun 2020 ada kenaikan hingga 8,6 juta penduduk di Indonesia, terutama di Dampit ya, menderita penyakit diabetes. Dan 70% diantaranya perempuan. Nah, ini kenapa perempuan? Karena perempuan ternyata lebih banyak mengkonsumsi janji-janji manis ketimbang laki-laki. Ini cowok-cowok yang ketawa pasti pelakunya. Ini mbak dari Dampit. Ini mbak. Saya gini, kan saya pahami sih kalau misalnya laki-laki banyak janji manis itu nggak bisa disalahkan juga karena ya. Cewek itu egois menurut saya. Mas-masnya kalau setuju tepuk tangan aja. Jadi enggak cuma saya yang setuju ya, ada mas-masnya juga ya. Aman. Jadi karena begini, contoh kecil saya kasih deh kenapa cewek itu egois. Ketika ada cewek di toilet cewek, kemudian ada cowok salah masuk toilet. Siapa yang jadi? Cewek. Tapi kalau ada cowok di toilet cowok, kemudian ada cewek salah masuk toilet, siapa yang jadi? Cewek. Ini membuktikan bahwa cowok tidak pernah dikasih kesempatan buat berlirik. Gak bisa. Ternyata saya juga browsing itu ternyata banyak hal. Gadget itu tidak terkait cuma HP aja, tapi segala sesuatu teknologi membantu kita, memudahkan kita. Itu namanya gadget. Setahu saya seperti itu. Nah, motor juga itu termasuk bagian dari gadget ternyata. Cuma masalahnya motor ini ya kayak penggunaannya gadget kan ada yang baik, ada yang jelek. Nah, motor ternyata banyak hal-hal di atas motor yang tidak baik. Oh, yes. Contohnya cewek pelukannya tuh variatif kalau dibonceng sama cowok. Ada itu pelukannya gini, cewek. Ada itu pelukannya gini. Pelukannya tuh di pinggul. Kadang-kadang cowoknya masuk ke sana. Ini cowoknya yang motor. Sebelah dong. Ada yang gitu. Ada lagi potongan itu yang kayak gayanya tuh kayak tas ransel gitu loh. Di bawah. Kadang-kadang ceweknya kalau pakai helm berat kepalanya miring. Ada kayak gitu ada. Yang paling ekstrim itu ada pelukannya ekstrim itu peluknya tuh kayak di leher, terus ditodong busur. Ini pacaran sama begal ya bodoh itu. Saya tanya teman-teman saya, ini kenapa sih cewek itu kalau di atas motor pelukan itu variatif ya? Ternyata ada logikanya gini. Teman-teman cewek saya bilang gitu, mas. Cowok itu kan nggak peka mas, makanya kita kasih sentuhan-sentuhan macam itu biar mereka sadar kita tuh sayang sama mereka. Ini banyak keseringan ya. Masuk akal menurut saya masuk akal. Tapi ada nggak masuk akal gini, mas kita tuh takut kehilangan cowok kita itu. Pertanyaannya kemungkinan apa cowok hilang di atas motor? Dia tidak pernah lihat ada cewek ini boncengan sama cowoknya. Saya jadi tentang motor siapa ini tidak ada teman-teman. Saya buktikan lagi nih, waktu saya kecil emang gadget tuh belum ada, yang ada itu cuma hiburannya kita. Saya kan dari Makassar, cuma saya keturunan orang timur. Hiburannya saya itu cuma main ke pantai aja sama kakek saya. Hiburan cuma itu, nggak ada gadget, nggak apa-apaan, nggak berani megang. Nah, sama kakek saya itu suka diajak main ke pantai, alasannya pantainya dekat, tapi ke pantai akhirnya kita jalan. Pantainya dekat. Nah, satu gunung lewat. Saya tanya, kakek mana pantainya? Nah, cucu kita jalan lagi. Jalan. Di situ saya sadar, teman-teman. Ternyata orang timur, itu kalau hitungan jarak, mereka tidak pernah menggunakan satuan kilometer. Tidak. Tapi gunung. Satu gunung dekat, dua gunung dekat, tiga gunung baru jauh. Makanya jangan percaya kalau orang timur bilang, sumber air sudah dekat. Sumber daya alam sudah habis. Ada pesannya, akhirnya. Gak kayak Rena, menye-menyok. Itu jokes paling lemah itu. Beri tangan dong buat ibu. Gimana tampilan mereka?
barusan. Keren kan? Keren. Jujur aja, jujur. Keren apa? Biasa. Keren apa? Wes. Biasa. Auto. Wes. Ada Mas siapa? Sabik. Sabek dan? Vino. Vino. Itu merek sepatu kan ya? Itu yang dikasih AIDS. Udah. Jangan kemana-mana. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan dua komika keren ini. Ada saya Dani dan co-host saya yang cantik Diandra. Jangan kemana-mana, tetap di Get Up Stand Up. Iritologi nomor 54. Nunggu guru selfie dulu. Ganteng dikit, cekrek ganteng banyak. Cekrek ganteng banget. Cekrek upload. Mandi kembang like this. Pulang sekolah ngumpul bareng senyum bebek cekrek. Salam hormat cekrek. Upload Budi belagu like this. Bobby baper like this. Menatap masa depan. Ayo cekrek upload sepuasnya pakai Axis juara iritnya. Brownet 1GB 14.900 bisa upload 5.000 foto atau keuntungan lainnya. Irit itu Axis. Muka yuk maju. Muka yuk. The real energy drink. Maizone mengandung vitamin dan elektrolit. Bantu badan, pikiran, dan semangat oke lagi. Ini waktunya Maizone. Maizone, bantu semangat oke lagi. I say, hey, 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 good morning, love, good morning, love, good morning, love. Halo? Good morning, love. Dengan bonus bicara berhari-hari, tiap kali isi ulang. Get up, stand up. Tadi dua komika ini Sabek sama Hena udah stand up nih dan keren kan ya. Tapi kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenal dulu biar baru sayang-sayangan kita setelah ini. Tapi aku takutnya terlalu sayang. Ini nih kelakuannya Hena. Mandi abis ini gue mandi bunga. Jadi pakai pasir naik jis. Nah, kalian berdua asli Malang? Malang mana? Malang Selatan. Ya. Lupa, ya. Jadi rumah saya itu udah mulai memisah dengan bumi. Persepak bola ini dari Indonesia loh ya. Dari bumi udah. Dari bumi. Jadi ini bumi Dalmaya. Oh, memisah gitu, memisah. Yang dipakai ini mungkin film Interstellar itu ya. Bumi kendali. Kalau Pak Sabek, dari? Saya Malang juga. Malang juga? Malang. Tapi lo kan juga kayak orang Malang ya? Malang Timur saya. Malang Timur? Gimana itu Malang Timur? Malang Timur udah logonya kayak gitu ya. Malang Timur itu? Yang lapisan ozonnya nggak ada di sana. Jadi Malang ini, kurang luas, buka cabang di Sulawesi. Jadi Malang itu kayak franchise ya? Malang bisa punya gitu ya. Gantian dong yang nanya, sekarang tahu. Oh iya, tadi kita temanya apa sih?
gadget ya. Aku mau nanya dong, kayak kalian muka bertumpahnya pengen banget aku tanya, aku tanya dong. Sebenernya gak pengen ditanya sih, pengen dicintai aja. Susah deh kayaknya mau mencintai. Buat adik-adik di rumah jangan ditiru Hena ya. Baik buat khusus dewasa ya. Pertanyaan tanpa jawaban tuh gak bisa. Ya aku bisa. Gak bisa. Bisa mana-mana. Mana-mana. Yaudah aku mau nanya nih, nanya sama Sabi dulu deh. Ya. Aku mau nanya pendapatnya nih, kan sekarang gadget lagi in banget gitu ya. Benar, semua orang pasti anak muda pasti punya. Nah, menurut Mas Abik sendiri tuh gimana gadget di zamannya ini sekarang? Saya sebagai anak yang sangat-sangat muda. Muda banget ya, muda. Iya. Iya, macam apa? Plastiknya. Masuk ya? Sebelah sama cowok salah. Kalau menurut saya emang nggak bisa dipungkiri lagi sih, emang gadget udah mau nggak mau semakin tahun kita udah hidup di era postmodern. Teman-teman kalau nggak tahu postmodern silakan di Google sendiri. Tahun kalau tahu. Emang kita nggak bisa dipungkiri lagi karena tapi kembali ke kita sih, mau make yang baik apa yang jeleknya aja. Karena fungsinya media sosial ya untuk bersosial, bukan cuma memanfaatkan medianya tapi sosialnya. Berarti relatif ya, bener apa enggaknya? Relatif. Tergantung dari kita. Kalau ya. Sabi kayaknya cocok bukannya. Kebetulan saya emang dari kecil udah dilatih untuk bijak. Kepala saya dengan penuh dengan quote-quote ini. Saya adminnya kutipan puisi. Sama adminnya Iki Malang. Dakwah Islam udah saya alihkan ke admin. Golongan darah udah ada juga ya. Golongan darah, kamu kemarin yang ngurus bukan? Kita admin siapa ya? Kalau menurut Hena nih, kemajuan gadget di sekarang ini gimana? Apalagi kan Instagramnya aku sering lihat tuh feed-feednya. Tiap menit, tiap detik kamu mesti siap update. Selebgram ya? Hena ini selebgram teman-teman. Hena Satya bisa di blog, gak penting. Followersnya cuma berapa? Daripada nyampah nanti dia. Followersnya berapa deh? Dua, dia sama adiknya. Saya itu. Asyik ya. Jadi saya tuh update terus, emang maunya ingin detik.com. detik.com. Ya, kalau menurut saya sih apa namanya? Gadget itu penting banget. Apalagi kan saya online shop ya. Saya jualan. Ya, semuanya. Jualan hati. Jualan organ ya. Ginjal juga pada. Sama ini mungkin barang mantan. Barang mantan. Ada yang beli? Enggak ada. Mantan ada lagi. Iya, soalnya udah dilamar ya. Ya, saya sih termasuk pro sama yang gadgetan, tapi tergantung komposisi, apa tergantung durasinya. Bener. jangan sering-sering pakai HP itu ya. Kalau kita minta ketemu tapi apa namanya HP-an terus kan kayak dia kan. Iya, tapi sosial dirinya ya, gak asik makanya. Aduh, gak bisa kangen-kangen lah dong nanti ya, makanya gak bisa nyubit-nyubit gini kan. Jangan ngono berorak kayak ya. Pertanyaan berikutnya nih. Jadi kan sekarang itu anak kecil udah main HP itu kan. Sekarang ya. Anak-anak udah mulai main-main. Ternyata di taman main gadget bareng gitu kan. Ternyata di alun-alun di tugu. Di tugu ada apa ya, ada tugu. Itu kalau malam mekar. Kalau sore terbang gitu. Udah. Terus mainan waktu kecil kalian kan belum ada gadget tau pastinya. Belum. Pernah kecil kan tapi ya. Nah, sampai sekarang udah kayak gini emang. Bisa ya. Dulu atau tidak emang mulai. Iya mainan waktu kecil apa nih? Baik. Permainan kecil dulu sih kayak apa namanya? Sebenarnya waktu kecil saya udah main saham sebenarnya. Main saham. Oh, Exmoot. Udah pengusaha Egrang. Sama Beyblade, Magnum, Tamiya, Crash Gear ya itu. Sama waktu kecil cuma main. Waktu kecil udah modern kan apa kan? Kalau saya dulu mainnya saya enggak pernah kecil. Kamu gak pernah kecil, okay. Yaudah deh, mending kita iklan dulu aja. Oh, aduh. Lo penasaran kan? Yes. Seperti apa keseruan apa itu percakapan kita nanti? Yes. Jangan kemana-mana, tetap di Get Up Stay Up High Five.
iridologi nomor 54. Nunggu guru selfie dulu. Ganteng dikit, cekrek ganteng banyak, cekrek ganteng banget. Cekrek cekrek upload. Mandi-mandi kembang like this. Pulang sekolah ngumpul bareng senyum bebek cekrek. Salam hormat cekrek. Upload, upload. Budi belagu like this. Bobby baper like this. Menatap masa depan. Ah, ayo cekrek upload sepuasnya pakai Axis juara iritnya. Brownet 1GB 14.900 bisa upload 5.000 foto atau keuntungan lainnya. Irit itu Axis. Muka yuk maju, muka yuk. The real energy drink. Maizun mengandung vitamin dan elektrolit. Bantu badan, pikiran, dan semangat oke lagi. Ini waktunya Maizun. Maizun, bantu semangat oke lagi. I say hi, hi to you. I say hey, 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 good morning love, good morning love, good morning love. Hello. Good morning love. Dengan bonus bicara berhari-hari, tiap kali isi ulang. Balik lagi di Get Up Stand Up. Hai Bo. Jadi di sini kalian ambil acak langsung pecahkan ke kepala sekolah ya. Agak riskan. Woi, pecahkan di kepala masuk. Tapi kayaknya enggak seru kalau cuma berdua ya. Kita ajak penonton. Wes. Boleh. Yang mukanya cocok buat di penonton ada yang mau? Enggak mau. Semua angkat tangan terus tunjuk satu orang. Tunjukkan terbanyak dia yang maju. Satu, dua, satu, dua, tiga. Mas siapa ini? Mas, maju mas. Ini peran pengganti saya, silakan. Kayak tadi ya.
ambil satu telur acak, telur ini ya, bukan telur temannya pastinya ya, telur ini. Ambil langsung pecahkan ke kepala masing-masing. Kepala sama yang lain. Oh, boleh terserah. Ya, ya, ya. Tapi sebelumnya gambarin dulu. Eh, gak boleh sih. Kamu ini banget sih. Kamu rahasia, rahasia. Gimana, ayo, siapa duluan? Coba coba coba. Siapa yang sendiri dia duluan? Bisa sendiri saya. Ini bolak-balik sama hitamnya ini. Curang. Om timpa alai om gambre. Nabi Ismail semoga diganti jadi domba ya. Domba. Biasa aja yang penting tahu. Ibu. Jadi pemirsa saya akan membuat tahu telur. Gimana kalau bareng? Bareng. Jadi langsung dua gitu. Ya, iki aku iki ya, iki aku. Ya. Belum, sudah. Cepat-cepat. Mari lakon. Ayo, bertiga. Aku iki. Mari ini ada hadiah. Sama goci sih, sama goci. Juga episode hari ini. Terima kasih Mas Abi. Mas Pepen. Mas Sena. Pulang ya Mas. Aduh, saya main nih, main. Harusnya telur asin tadi. Oke, gimana Dani? Jadi gitu, kita hari ini membahas tentang gadget dan terima kasih dua komika yang kecil dan datang di acara Get Up Stand Up. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Jangan kemana-mana lagi. Kayak kamu nggak mau bisa ya? Iya, aku masih ingin main telur. Ya udah ya. Kita undur diri dulu. Saya Diandra. Saya Dani. Saya Sadik. Saya Hena Satya. Sampai jumpa lagi di Get Up Stand Up. High five.